Thank you love me thank you The Real Life Energy Industry with Enarca Enarca merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. Enarca bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow. So come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama nclass.com. Enerclass.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia, sehingga belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di Enerclass.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif lalu e untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di nrclass.com. Mari berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate, dan mahasiswa. Enerclub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self-development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini Enerclub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar di mana 104 telah menjadi research intern di Enerclub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di wwwenerclubcom Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi EnerClub, Club, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazu, Suara Patra, Stanford, APOC, IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di Eno Club, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang Enerlight Enerlight merupakan hands-on training dari NRK yang berbasis keenergian atau NRK Life Training on Energy. Enerlight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan. Network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam Enershow by ENERKA ini menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama? tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan. Hingga saat ini, EnerShow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. nurka gali ilmu praktisi Selamat siang and friends semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Mbak. Ya. Siang, siang, Mbak. Mbak. Nah, siang, Mbak. aku mau ucapkan dulu nih terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Ener Show hari ini, juga terima kasih buat Mbak Dia yang meluangkan waktunya untuk hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Shirley, di sini akan menjadi moderator dan MC untuk Ener Show hari ini sama seperti biasanya ya, aku mau ngingetin dulu nih teman-teman, Ener -teman. Show ini kita have fun, have fun saja, ngobrol, diskusi bareng, santai, mau makan, mau minum, santai saja teman-teman. Boleh banget juga nih teman-teman saling menyapa di kolom chat. Nah, untuk Energy Show siang ini, kita in collaboration with Yatmi SM Politeknik Akamigas Palembang. Oke, okay. uh, mungkin langsung saja kita panggilkan Mas Mursalinnya untuk opening speech-nya. Halo Mas Mursalin. Halo Mbak. Oke, okay. persilakan Mas. Oke, okay, terima kasih Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warham Alhamdulillah, puji atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk dapat hadir dan bergabung dalam Zoom kali ini bersama Insya, Seksi Mahasiswa Politeknik Akamidas Palembang. Dan tak lupa pula salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Mbak Ayu Adining Tias, Cementing Engineer at Slumber J yang menjadi speaker pada siang hari ini. Dan juga uh, yang terhormat kepada rekan-rekan dari NRK selaku kolaborator bersama kami dari Yadmi SMPAP. Dan juga seluruh rekan-rekan dari partisipan di event webinar kali ini, Bella uh, Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang hadir dalam room zoom kali ini di Basic Menting in Oil and Gas Industry. How comprehensive is it bersama Mbak Ayu, Sementing Engineer Schlumberger. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh panitia dan juga rekan-rekan dari NRK dan juga dari IANMI SMPAP yang sudah mendevelop dan juga menghandle acara siang hari ini. Semoga acara kita pada siang hari ini berlancar dengan berlangsung dengan lancar hingga akhir nanti. Dan juga kepada rekan-rekan, webinar kali ini merupakan webinar interaktif, jadi uh, jangan malu untuk bertanya kepada pembicara praktisi kita kali ini. Saya Muhammad Mursalin, Presiden of Yatmi SMPAP, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Nursal untuk opening speech-nya. Nah, mungkin dari teman-teman kita kenalan dulu ya teman-teman. Mungkin boleh tahu dari teman-teman asalnya dari mana aja, mungkin sekarang lagi di mana posisinya. Bisa banget nih langsung interaksi kita di kolom chat saja. Santai saja teman-teman. Wah, dari Balikpapan. Bintaro. Waduh, dari Bintaro dari Universitas Pertamina juga hadir nih, Samarinda, Cikarang. Nah, wah, banyak banget. Nah, terutama dari teman-teman Palembang, tentunya harus hadir dong ya. Oke, okay. nah, buat teman-teman sekarang lagi sibuk apa nih? Mungkin lagi UTS atau gimana? Semangat ya, buat teman-teman yang mungkin lagi ujian. Nah, oke. Okay. Selanjutnya uh, mungkin ada sedikit informasi dari Karatna nih untuk apa sih enerclass.com. Nah, enerka itu ada apa aja sih? Nah, boleh nih ayo kita panggilkan dulu Karatnanya. Halo Karatna. Hai, cek. Suara aku masuk ya? Suaranya terdengar, Kak. Oke. Okay. Selamat siang semuanya, teman-teman dari Palembang, dari Politeknik Akademik Palembang, Mas Mursalin, Mbak Dinda, apa kabar? Halo, baik mbak. Hai, baik. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang lain ya. Uh, mungkin teman-teman dari Palembang, cung tangan nih, cung tangan. Mana suaranya? <laughs> Dan kayak konser kan? <laughs> oh, Oke, okay. mungkin uh, siang hari ini lagi panas-panas nih ya. Oke, okay. jadi eh, suara aku nggak putus-putus kan ya, Sir, ya? Aman ya? Untuk sekarang aman nggak? Oke, okay, sip. Oke, okay, jadi daripada lagi nih teman-teman, aku tahu kalian udah nggak sabar banget kan buat uh, dengerin mengenai sementing ini. Pertama-tama aku ucapin terima kasih sekali lagi di NR Show. Dan untuk Mbak Dia, juga Mbak Dia Ayu sebagai pembicara pada siang hari ini. Se Sebelum kita masuk ke materi penjelasan materinya, aku mau jelasin sedikit nih ke teman-teman. Mungkin di sini yang belum pada ngerti atau baru gabung di Tuhan kan di Enershow. Sebenarnya apa sih NR Show atau EnerPAS.com itu? Gitu. Nah, buat kalian yang udah join dari awal, kalian pasti udah uh, sedikit mengerti lah ya, karena tadi di videonya juga udah tertera mengenai sebenarnya EnerPAS.com itu apa gitu. Jadi mungkin di sini aku akan jelasin sedikit aja karena aku nggak mau ambil waktu dari Mbak Diah ya waktu spesial dari Mbak Diah untuk teman-teman Iatmi SM dan teman-teman NR French yang lainnya. Jadi mungkin kita akan next saja. Oke, jadi kalian bisa langsung uh, ke uh, ke website kita di www.nerkas.com dan kalian bisa langsung uh, explore di website kita. De, de, ada di program kami atau kalau kalian mau tahu tentang kami kalian bisa klik di sana. Nah, sekarang mungkin yang lagi buka pakai laptop atau pakai handphone bisa langsung ke browser kalian dan coba search uh, www.nerkas.com nah sebelum aku mau jelasin lebih lanjut lagi mengenai program-program kita sebenarnya NRK dibentuk untuk apa kalian bisa banget untuk langsung hubungi kita atau catch us on our social media di Instagram, di LinkedIn, di YouTube dan di Telegram gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang punya Telegram nih kan anak zaman sekarang udah kayaknya udah pada move gitu kan ke Telegram, kalian bisa banget langsung join di enaklas Channel karena nantinya akan banyak informasi mengenai program-program di NRK. Oke, ini sekilas uh, rangkuman gitu kan untuk kalian yang belum uh, paham banget nih tadi di video, kalian bisa langsung screenshot ini dan kalian bisa uh, hayati gitu, hayati Kalian bisa langsung pahami gitu mengenai program-program kita agar kalian nggak kebalik gitu. Jadi, saat nanti Enak Club bisa open batch lagi, kalian bisa langsung tahu, oh iya Enak Club tuh uh, tempatnya research paper di di enerka gitu-gitu. Kemudian kalau ada enerlight, oh ini enerlight training nih, gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian uh, bisa langsung screenshot ini untuk uh, kalian uh, pahami gitu. Oke, ini aku juga mau kasih tahu bahwasanya kita juga udah ada kelas online pertama nih mengenai keenergian, uh, yakni mengenai aplikasi pengeboran slim hole pada proyek eksplorasi geotermal di Indonesia. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang lagi heboh banget sama geotermal khususnya di bidang pengeboran gitu kan dan sekarang kayaknya lagi marak juga uh, slim hole untuk digunakan dan kalian bingung uh, untuk dapat materi itu dari mana karena kemungkinan besar aku yakin di perkuliahan juga jarang banget yang akan membahas slim hole drilling jadi kalian bisa langsung aja ambil kelas di enerclass.com gitu teman-teman dan di sini juga ada ener show ini webinar kita kayak yang hari ini yang teman-teman ikuti dan kalian bisa join uh, next webinar selanjutnya mengenai uh, geoscience mungkin kalau kalian sekarang lagi ada yang di uh, bidang geologi, geofisika, geokimia uh, sebenarnya gimana sih keadaan geoscience di Indonesia gitu kan uh, khususnya pada covid uh, pada pandemi ini gitu kemudian di tanggal 28 Maret kita akan belajar mengenai well intervention operation. Wah, cocok banget nih teman-teman untuk kalian yang udah datang sementing kali ini untuk join di tanggal 28 Maret nanti. Nah, next nih teman-teman ada inner light, ada hands-on trainingnya nih. Kalian pasti baru dengar, kan? Kayak, oh, ada trainingnya juga, ya, Kak. Gitu, bersertifikat, nggak, Kak? Trainingnya bisa dimasukin ke CV, nggak, Kak? Bisa banget, teman-teman kalian bisa banget masukin CV mengenai training dari NRK ini. Nah, NRK ini kita nantinya akan langsung bahas-bahas mengenai uh, case soal-soal yang mungkin praktisi-praktisi tersebut alami di dunia lapangan, gitu kan? Jadi, buat kalian kayak yang ada di dua gambar foto di layar kalian ini, yang pertama dari server estimation kalian bisa langsung uh, nyobain gimana sih cara ngitung cadangan gitu, kemudian ini ada yang juga yang dari gambar kedua yaitu training mengenai casing design offshore. Nah kalian bisa langsung diajarin gimana caranya Ngedesain casing langsung di Microsoft Excel gitu kan, jadi kalian akan tahu kehebatan Microsoft Excel itu seperti apa di dunia industri gitu ya teman-teman ya. Makanya kalian bisa banget untuk join di uh, training Enerlight ini gitu. Nah untuk saat ini kita udah ada empat hands-on training nih teman-teman dan kita bulan ini sebagai penutup bulan ini kita juga ada training selanjutnya. Nah kepo kan trainingnya apa? nah ini dia teman-teman next energi kita next training kita ada geothermal exploration project management dari bang Dorman Purba siapa sih yang nggak kenal bang Dorman bang Dorman Purba coba ketik di kolom chat kenal nggak kalian sama bang Dorman wah nih kalau nggak kenal nih wah bisa dicatat nih Bang Dorman Purba nih. <laughs> Oke, okay. jadi buat teman-teman uh, yang belum kenal Bang Dorman Purba, nanti kita kenalan ya di belakangnya. Nanti aku akan sedikit sampaikan seperti apa sih Bang Dorman itu dan experience-nya seperti apa. Nah, ini dia. Bang Dorman Purba ini merupakan uh, lulusan dari S1 Teknik Perminyakan dan beliau mengambil S2 di University of Auckland beserta working experience yang aduh ini nggak usah diragukan lagi teman-teman kalian langsung cek link innya aja deh kalian akan geleng-geleng lihatnya gitu kan kalian langsung cek di link innya dan kalian nggak usah khawatir nantinya training ini langsung di provide sama bang Dorman Purba materinya beliau akan bawakan sesuai dengan experience yang beliau rasakan gitu jadi kalian jangan khawatir kayak dah ini mah sama kayak di kuliahan no 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 kita beda banget sama materi di perkuliahan karena kita lebih berbicara ke lapangan gitu kan. Dan untuk teman-teman yang uh, menge bingung masih mengenai geothermal exploration project ini akan belajar apa aja? Nah, ini ada course outline-nya mengenai tahapan proyek panas bumi, perbedaan mendasar eksplorasi eksploitasi, uh, kemudian aktivitas biaya eksplorasi dan sebagainya. Kalian bisa langsung reach out di uh, admin kita untuk Uh, dapetin kelas training ini Nah ini dia teman-teman spesial Untuk uh, berapa orang nih Untuk 115 orang Yang ada di NR Show kali ini Kalian dapetin super promo hanya 140 ribuan aja dari harga normal 1.400. Kapan lagi kalian training sama Bang Dorman Purba gitu kan? Nanti kalau kalian masuk industri, kalian langsung, "Oh iya, Pak, saya training sama Pak Dorman." Nah, pasti HRD-nya tahu nih Bang Dorman siapa, gitu kan? <laughs> Jadi langsung aja sebelum kehabisan karena sekarang udah uh, udah mau habis ya tempatnya teman-teman. Jadi uh, untuk teman-teman yang belum daftar, uh, silahkan kalian hubungi ke Uh, admin inner class gitu kan Untuk uh, booking kelasnya Dan karena ini spesial untuk kalian aja Promonya hanya sampai tanggal 20 Maret Which is itu hari ini jam 3 aja nih teman-teman. Jadi buat kalian uh, jangan sampai kelewatan untuk uh, promo training hanya di 140 ribuan aja dan kalian bisa langsung chat di WhatsApp ya, nih yang tertera di uh, layar atau kalian bisa langsung chat uh, cek di kolom chat box kalian di situ udah ada terlampir WhatsAppnya, Jadi kalian tinggal klik aja. Oke, okay. sebelum aku masuk ke sebelum kita kembali ke mbak Shirley ya teman-teman aku mau uh, emphasize aja ke kalian bahwasannya di NRK ini kalian bisa dapetin ilmu apa aja yang kalian mau yang berkaitan mengenai keenergian di industri gitu nah misalkan nih uh, kalian nggak paham yang ada di kuliahan gitu kan kalian mau mendengarkan aja gitu kan mungkin uh, dari sisi textbook kalian udah oke okay, tapi sebenarnya aplikasi di industrinya tuh seperti apa sih kak gitu seperti apa sih bang gitu kan dan kalian nantinya juga akan setelah lulus kalian juga akan langsung bertemu dengan dunia industri gitu kan dunia lapangan jadi saran aku mulai dari sekarang buat teman-teman yang masih uh, kuliah atau yang masih duduk di bangku perkuliahan banyakin network bersama praktisi-praktisi teman-teman karena kita nggak tahu kan rezeki kalian setelah lulus itu seperti apa gitu dan nantinya kalian mungkin bisa aja uh, dari network itu kalian bisa dapat uh, rezeki gitu kan jadi buat teman-teman jangan hanya fokus di dunia kuliah aja tapi fokuslah di dunia yang akan kalian hadapi ke depannya gitu kan karena kalau dunia kuliah tuh hanya empat tahun yang mana empat tahun tuh kalian dipersiapkan gitu kan digodok dulu untuk masuk ke dunia yang sebenarnya yaitu dunia industri gitu kan jadi uh, jangan sampai kalian terlena sama kehidupan perkuliahan yang mungkin sibuk organisasi atau apapun itu tapi kalian lupa bahwasanya nanti kalian akan bekerja dengan praktisi kalian akan banyak bertemu praktisi dan kalian akan langsung menerapkan ilmu itu gitu, nah udah sejauh apa ilmu yang kalian punya mengenai industri energi, mengenai lapangan yang sebenarnya, nah kalian bisa cari itu semua di enerclass.com, Nah, gitu aja mungkin dari aku sebagai pengingat dan reminder untuk teman-teman semua daripada lama-lama lagi ya nih kayak karatnya kapan kelar ngomongnya gitu kan kita langsung aja move ke mbak Sherly, terima kasih ya mbak Sherly atas waktunya. Oke, okay, terima kasih Kak Ratna untuk informasinya. Nah, dari teman-teman nih, buat yang tertarik untuk menggali ilmu lebih lanjut, terutama seperti yang tadi Kak Ratna sudah bilang, di lapangan, di dunia kerja, bisa banget nih teman-teman langsung cek di enterclass.com, langsung register saja terutama untuk topik-topik yang sudah dijelaskan ya. Mengingat nih, untuk kuota kita ini terbatas ya teman-teman. Oke, okay, gak lama-lama lagi kita langsung masuk ke topik hari ini, yaitu Basic Cementing in Oil and Gas Industry. How comprehensive is it? Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan pembicara kita hari ini yang keren banget nih, yaitu Mbak Dia. Nah, halo Mbak Dia. Halo Mbak Sherly. Nah, boleh banget Mbak Dia ya, mungkin disapa dulu teman-teman dari Iatmi SM Politik Akamigas Palembang. Halo teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke okay. nah, Saya mau baca sedikit nih Tentang profil dari Mbak Dia. Beliau merupakan alumni Industrial Engineering di UGM nih teman-teman Nah untuk Working experience-nya Mbak Dia sudah bekerja di Slambersi Dari 2008 sampai sekarang nih teman-teman Terutama sekarang berkecimpung Di dunia sementing ya Mbak ya Nah Buat teman yang mau reach ke Mbak Dia bisa banget nih, connect ke link-in Mbak Dia ya. Oke, sekarang kita benar-benar udah mau masuk materi nih, tapi aku mau ngingetin lagi teman-teman. Nah, kita santai aja. Mungkin selama materi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa banget langsung ketik di kolom chat. Barangkali lupa nunggu Q&A session sampai di akhir ya. Oke, nari aku udah cukup. Mungkin kita panggilkan Mbak Dia untuk waktu dan platformnya dipersilakan Mbak. Halo, terima kasih Mbak Shirley. Halo teman-teman semua, uh, thank you banget nih. Aku dikasih kesempatan juga buat uh, share experience atau ya uh, knowledge aku yang aku tahu dari sementing uh, untuk oil and gas industry. Uh, mungkin langsung aja ya ke materi karena kita juga udah jam satu lewat. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu adalah basic uh, in oil and gas industry. Uh, kita mungkin akan sekarang itu bahas uh, hal yang paling basic banget, karena cementing sendiri sebenarnya itu sangat banyak. Nanti, kalau bisa diklasifik, uh, untuk geothermal, deep water, onshore, itu uh, mungkin ada hal-hal spesifik yang lain. Nah, untuk di session kali ini, itu uh, kita akan lebih uh, ke basic cementing aja dulu. Cuman, nanti kalau ada pertanyaan, boleh juga sih uh, untuk diajukan uh, aja. Kalau saya bisa, saya akan coba jawab. Kalau nggak bisa, I will get back to you later, ya. Oke, okay, jadi apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Oh ya, yeah. uh, jadi tadi seperti Mbak Sherly bilang, ya, kita nanti uh, mungkin akan break di beberapa part. Jadi, nanti kita bisa mini Q&A uh, session, nggak perlu nunggu sampai uh, akhir presentasi. Kalau ada pertanyaan, uh, di-keep. Nanti kita jawab di uh, mini Q&A session ya. Untuk uh, apa aja yang akan kita bahas di uh, hari ini nih? Pertama itu sementing, kenapa sih perlu sementing di uh, oil and gas industry? Gunanya untuk apa? Mungkin uh, ini udah dipelajarin juga ya di materi kuliah atau di banyak? Uh, maaf memotongnya sebelumnya. Uh, mungkin screen uh, share screennya belum masuk, Mbak. Oh oke. Okay. Sorry, coba ulang lagi ya. Boleh, mbak. Hmm. Sudah. sudahkah? Nah, sekian, mbak. Terima kasih, mbak. Oke, okay, thank you. Jadi yang pertama tadi ya, yang uh, saya bilang itu sementing uh, apa sih uh, gunanya? pentingnya kita melakukan semen job uh, untuk oil and uh, di ketika kita men-construct men suatu well ya nah uh, mungkin di kuliah di YouTube udah banyak ya untuk uh, bisa dipelajarin cuman uh, sekarang ini adalah saatnya untuk bisa tanya jawab langsung dengan uh, orang yang pernah mendesain mengerjakannya secara langsung Kemudian yang kedua kita juga akan membahas tentang cementing job method, uh, aplikasi-aplikasinya dan beberapa jenis jobnya. Kemudian juga saya nanti akan coba membahas sedikit tentang equipment dan casing aksesoris. Uh, ini adalah equipment-equipment yang biasa kita gunakan untuk semen job. Kemudian juga uh, apa sih yang kita perlukan untuk mendesain suatu semen job, parameter-parameter apa aja yang kita perlukan untuk Uh, bisa semen job itu nanti successful. kemudian yang terakhir juga adalah sekilas tentang semen uh, evaluation method mungkin ini uh, akan saya bahas sekilas aja karena sebenarnya uh, kalau kita mau bahas lebih dalam sementing evaluation method itu kalau di kita sendiri aja trainingnya itu bisa sampai seminggu jadi uh, ini mungkin akan kulit- kulitnya aja Oke okay, teman-teman uh, ada yang tahu nggak Kenapa sih kita perlu semen job? Why do we need semen job ketika kita akan build up suatu well? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi, semen job ini adalah, yep, jadi semen job ini adalah uh, introduction of cementious material. Orsemen selari into annulus between casing and open hole or previous uh, casing. Tujuannya apa? Tujuan utamanya yaitu untuk zonal isolation. Zonal isolation itu apa sih? Jadi, kalau kita uh, mengebor suatu sumur, itu di uh, dalam formasi itu kan ada berbagai jenis layer formasi yang tiap uh, layernya itu mungkin karakternya berbeda. Nah, itu dia makanya kita harus meletakkan uh, semen yang bentuknya itu awalnya adalah selari selari itu uh, bubur semen di belakang casing ini untuk memastikan uh, bahwa tidak ada komunikasi lagi antara uh, satu zona dengan zona yang lain. Kemudian yang kedua untuk memberikan support axial load kepada casing. Jadi kalau semennya sudah keras uh, casing itu kan akan uh, tersupport. Jadi tidak tidak goyang gitu loh. Kemudian, uh, memprovide casing support and protection juga. Jadi, uh, casing ini kan materialnya steel, ada yang steel, ada yang macam-macam ya. Uh, karena formation fluid atau apapun itu kan dia bisa makin lama makin rusak ya. Jadi, uh, tujuannya semen job juga untuk melindungi si casing ini sendiri nanti untuk uh, for the whole lifetime of the well begitu. Ups, kemudian juga support the borehole, and uh, yang terakhir uh, untuk memenuhi peraturan pemerintah apa sih? Ya seperti misalnya kalau plug and abandon, itu ada minimum aturan pemerintahnya uh, berapa berapa feet atau berapa meter semen yang harus ada diletakkan di dalam borehole itu sendiri. Dan juga untuk uh, begitu juga untuk uh, production liner dan sebagainya itu semuanya itu diatur oleh pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya agar uh, semua uh, halo Mbak Dia, maaf motong itu sepertinya kemute Maaf Mbak, sepertinya suaranya belum terdengar. Sudah, Mbak. Tidak, sudah mirip sih. Halo. Sudah terdengar, Mbak? Oh, Arya, tadi tadi sampai mana ya? Oke, okay. apa sih zona isolation itu? Oh, jadi bel uh, ada uh, fresh water ada salt drinking water. Nah, kalau kita uh, sudah placement di sini uh, itu Mbak, maaf, potong uh, lagi. Sepertinya uh, suara agak placement di sini. Hmm itu, halo uh, Mbak, apakah suara saya terdengar? Iya terdengar uh, jelas sih. Sepertinya agak ngelek di saya. Apakah dari teman-teman gimana ya teman-teman? Putus-putus suaranya Mbak. Mungkin apa mau off cam saja Mbak? Halo uh, Mbak, bagaimana? Apakah uh, ada kendala mungkin? Apakah masih putus-putus? Uh, Halo, halo Mbak. Sepertinya sudah mulai jelas. Oke, jadi uh, saya off cam aja ya. Jadi kenapa sih uh, tadi zonal isolation itu perlu? Nah, ini gunanya zonal isolation itu adalah untuk memastikan kalau semen yang kita uh, Tarun ada komunikasi lagi antara misalnya antara formasi uh, salt ini dengan uh, fresh water. Kenapa sih uh, kalau misalnya sampai ada komunikasi, what will happen, apa yang akan terjadi? Nah, uh, banyak sekali case-case uh, yang kita tahu. Eksiden yang pertama itu adalah contohnya dari Well OKN 32. Ini di drill di Algeria sekitar tahun 1979. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi waktu itu uh, tidak ada zonal isolation uh, karena Halo? Ya, yeah. Tidak yeah, ada zonal okay. isolation karena ada kan, uh, yang terdisolve karena dia tiba-tiba bertemu dengan uh, air gitu. Jadi, uh, well ini tiba-tiba uh, kayak ambles gitu loh, hilang. Nah, sampai sekarang ini diameter uh, dari cave ini itu udah sampai lebih dari 400 meter. Bayangin dari uh, hole terbesarnya, taruhlah 20 inci. Ini sekarang sudah besar sekali lebih dari 400 meter dengan kedalaman lebih dari 80 meter. Kemudian case yang lain yang paling terkenal ya, pasti teman-teman semua juga tahu, itu adalah Makondo. Makondo itu juga awalnya fail zona isolation. Apa yang terjadi? Karena uh, semennya itu fail untuk uh, menahan gas, uh, gas and oil, jadinya terjadilah uh, insiden ini ya. Kita sangat ini sangat disayangkan karena 11 orang meninggal dan ini uh, juga termasuk the biggest oil spill uh, untuk sampai saat ini ya dan hidrokarbonnya juga continue flow sampai 87 hari. Nah ini nih sebenarnya bisa uh, dicegah uh, dari banyak hal salah satunya adalah dari uh, proper semen jobnya itu sendiri. Jadi awalnya itu uh, bisa dikatakan bahwa uh, desain semen jobnya itu tidak fit for fit for purpose untuk ceiling uh, area production itu. Nah, untuk semen job sendiri itu sebenarnya uh, dibagi dari beberapa uh, section ya setiap uh, section uh, untuk setiap casing itu berbeda-beda karakter dan tipe uh, cara mendesainnya. Nah, kalau dari dibedakan dari casing, kita itu punya yang namanya conductor casing, uh, surface casing, intermediate dan production string. Uh, nanti saya akan bahas satu-satu uh, untuk uh, apa sih challenge-nya, apa sih uh, key point-nya untuk tiap-tiap uh, semen job dari section-section ini. Nah, eh uh, Ini dia uh, tadi yang saya bilang untuk Oke. Okay. Untuk tiap-tiap uh, section itu kenapa sih uh, berbeda-beda considerationnya dan juga uh, key point serta challenge-nya. Oke. Okay sekarang mau tanya deh teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira uh, semen job primary semen job aja gambarannya seperti apa bagaimana sih kita melakukan semen job itu sebenarnya ada yang pernah uh, saya yakin sih ada yang pernah uh, ini ya uh, mungkin dapat dari perkuliahan atau dari YouTube cuman saya akan coba gambarkan lagi ini adalah Uh, animasi untuk uh, primary semen job. Jadi sekarang ini kan uh, semua media udah banyak banget untuk bisa kita belajar dulu tuh, aku waktu uh, pertama join company, uh, aku tuh bahkan nggak tahu gimana caranya nyemen uh, di belakang casing itu, karena aku juga bukan jurusan migas. Jadi, uh, I have no idea how we do it. Nah, ini uh, pertama sih biasanya kita sebelum uh, melakukan semen job tuh kita ada yang namanya mat circulation tujuannya apa untuk mat conditioning untuk pull down the well dan sebagainya kemudian oh ya ini caranya itu sebenarnya adalah kita itu memompakan bubur semen bubur semen itu semen dan air yang udah kita mix dengan aditif juga yang kita mix kita persiapkan dari kalau onshore itu dari pump truck kalau offshore ya dari pump skid atau batch mixer, kemudian kita akan pompakan uh, fluida itu uh, dari dalam casing, terus turun sampai bottom, dan kemudian dia akan balik ngisi uh, di anulusnya. Ini jadi prosesnya kebalikan ya, yang akan kita isikan di anulusnya. Jadi uh, dia down to the casing first and then going up uh, through the anulus. Nah, setelah mat circulation itu, biasanya uh, kita lakukan pressure test ini untuk mem apa untuk memastikan kalau lain-lain yang kita uh, gunakan untuk pumping ini semua seal karena apa karena job ini biasanya adalah uh, termasuk high pressure uh, job jadi uh, harus dipastikan kalau semuanya uh, seal. Setelah itu uh, biasanya kita pumping wash apa sih wash wash biasanya bisa chemical wash bisa water sea water atau Uh, apapun yang uh, bisa kan untuk uh, membersihkan atau menutup mat-mat ini. Kemudian uh, akan diikuti juga pumping spacer. Apa sih spacer itu? Nah, spacer itu adalah suatu fluida yang kita pompakan di antara mat dan semen. Tujuannya untuk, ya namanya spacer, tujuannya untuk membatasi uh, biar mat dan semen ini tidak pernah ketemu. Kemudian, kalau bisa dilihat, ini kita tarik namanya pinnya, terus mumpanya akan berubah dari atas ini. Nah, equipment yang ini itu namanya semen head. Kita baru drop bottom plug-nya. Nah, setelah drop bottom plug, kita akan mumpakan bubur semen itu tergantung. Berapa kebutuhannya? Ada yang satu uh, sistem, ada yang dua sistem. Semua tergantung dengan kondisi well-nya. Gimana kita mendesainnya? Itu semua driven by what uh, is the objective. Nah, kemudian setelah uh, bottom plug, eh, setelah selari, kita akan uh, mengedrop yang namanya top plug. Top plug ini tujuannya agar ketika nanti uh, selesai job, dia duduk di uh, sini di atas bottom plug untuk menandakan kalau semen job kita sudah selesai. Nah, setelah bottom plug-nya di-drop, baru kita displace nih, baru kelihatan kan kalau uh, semua semennya sudah mengisi anulus, begitu. Dan ketika bat uh, top plug ini landed di atas bottom plug, ini pressure-nya akan increase, uh, yang biasanya kita sebut dengan bump plug. Nah, ketika plug ini, uh, kita sudah akan yakin bahwa uh, semen kita sudah... Keluar semua dari anulus, dan uh, semen job kita sudah selesai. Begitu kira-kira, teman-teman, untuk uh, proses uh, semen jobnya sendiri ini untuk primary semen job. Nah, kemudian uh, tadi yang saya bilang, pertama uh, kita menikmati uh, semen job ini berdasarkan casing, ya. Pertama, uh, conduct casing kenapa sih kita perlu taruh konduktor casing? Nah, konduktor casing ini biasanya big size, kita 30 inci atau 20 inci. Tujuannya apa untuk mencegah wash out di bawah rig ini? Karena biasanya under rig ini adalah formasinya sangat soft. Jadi kalau tidak ditaruh konduktor casing, dia bisa collapse. Kemudian, uh, profit elevation for uh, flow nipple juga untuk uh, protect shallow sand from contamination. Jadi, di shallow sand ini kan biasanya ada fresh water, segala macam. Jadi, ini harus kita seal juga agar tidak communicate dengan formasi yang akan kita buka di bawahnya. Challenge-nya apa sih? Yaitu, yang tadi uh, possible uh, ada shallow water flow, karena ini sangat... Uh, biasanya itu ada shallow water flow. Nah, terus kalau di offshore sendiri, ini conductor casing itu biasanya low temperature untuk uh, di water cementing ya. Jadi kalau semen itu kalau dia di temperatur yang uh, sangat rendah itu potensi untuk gel up-nya itu sangat tinggi. Makanya itu menjadi challenge tersendiri untuk job-job uh, di offshore untuk terutama yang di water untuk konduktor atau service uh, casing job, nah, kemudian juga di uh, offshore itu atau di deep water, ada juga yang namanya gas hydrate. Uh, biasanya, kalau jadi ada kristal-kristal gas gitu, teman-teman nanti kalau dia. Uh, ketemu dengan fluida yang lebih panas, which is kalau kita mumpah semen dari surface, pasti akan lebih panas daripada di bottom, kan. Dia itu akan dissolve dan tiba-tiba akan expand, kan. Kalau gas, kan, ketemu uh, uh, temperaturnya naik, dia expand. Nah, itu bisa menyebabkan uh, shallow gas flow, dan itu itu bahaya banget. Itu bisa sampai rig itu hilang. Challenge-nya apa uh, untuk uh, Uh, semen job ini kan karena dia, uh, karena dia, uh, gede, kemudian juga formasinya itu sangat, uh, lunak. Biasanya jadi kita butuh large access, kemudian juga karena displacement volume-nya ini besar, biasanya kita juga menggunakan stuck in, or in string semen job. Jadi biar, uh, menyingkat waktu untuk displacement-nya dan biasanya kita uh, menggunakan accelerated neat cement accelerated itu apa nah ini, -ini adalah salah satu chemicalnya cementing jadi ada beberapa tipe chemical cementing yang sangat common uh, accelerated accelerator itu gunanya untuk mempercepat waktu setting uh, settingnya si semen nah ini dia yang namanya uh, step in atau inner string jadi state kayak tadi kita displace-nya through all the casing volume kita akan uh, biasanya menggunakan drill pipe. Drill pipe ini kita run terus uh, kalau step in itu kita akan colokkan ke float collar-nya, Jadi di connect di float collarnya. Nah, semuanya pumping-nya itu melalui drill pipe ini. Tujuannya apa? Karena drill pipe ini uh, diameter ID-nya lebih kecil, otomatis displacement volume-nya lebih kecil. Dengan begitu, uh, akan lebih singkat jadi uh, semen kalau time-nya singkat chance untuk set, uh, membuat set semen ini uh, set hard juga lebih uh, besar nah terus uh, biasanya juga untuk konduktor casing itu challenge-nya apa? Nah, karena tadi itu ada washout dan sebagainya Biasanya itu top of semennya itu enggak sampai atas padahal ini uh, regulation ini harusnya nutup sampai atas. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya si semen uh, top of semennya ini enggak sampai surface. Nah, kita bisa melakukan yang namanya top job untuk beberapa case. Jadi, uh, biasanya itu maksimum depth-nya itu sekitar 200 sampai 300 feet. Uh, dan kita akan ngeran yang namanya biasanya makaroni tubing ini tubing yang kecil sekali kita akan masukkan di anulusnya dari konduktor uh, dan borehole ini kemudian kita akan pompakan semen dari sini nah karena makaroni tubing itu uh, size nya amat kecil jadi challenge nya itu biasanya friction pressure nya itu besar dan uh, koneksinya juga bukan koneksi standar jadi ini sebenarnya high risk job walaupun sepertinya easy karena cuman kayak ngedam semen gitu dari atas. Halo Mbak Dia. Uh, yeah. Nah, waktu materi sudah berjalan 20 menit, apakah Mbak Dia berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman? Oke. Okay. Nah, dari ada pertanyaan dari Mas Tiki. Yang pertama, perbedaan semen kelas A dan kelas G di Indonesia, mana ya? Mana yang cocok untuk temperatur tinggi dan sour service? Halo, Mbak, maaf putus. Oh, oh uh, maaf, Mbak, saya ulangi sekali lagi. Apakah dia yeah. dengar? Iya, yeah, iya, yeah. udah, udah terdengar. Perbedaan dengan kelas A dan G ada di mana ya, Mbak? Mana yang cocok untuk temperatur tinggi dan sour service? Oke, okay. jadi kalau untuk uh, oil, oil fill atau uh, oil well itu sebenarnya yang uh, yang standarnya adalah menggunakan kelas G semen. Kenapa? Karena dia sebenarnya uh, ada spek-spek khusus yang uh, sesuai API yang dikontrol oleh API uh, seperti thickening time-nya, setting time-nya dan sebagainya. Uh, tapi untuk dan uh, kelas G ini lebih uh, tahan ya untuk temperatur yang lebih tinggi untuk temperatur tinggi. Nah akan tetapi kalau kelas E ini biasanya untuk construction. Nah akan tetapi biasanya untuk surface atau konduktor itu ada beberapa juga operator yang uh, menggunakan semen kelas E ini uh, karena dia itu lebih uh, reaktif jadi dia sebenarnya lebih cepat untuk ngesetnya memang dan uh, untuk dia uh, menjadi keras itu lebih cepat cuman mungkin final compressive strength-nya nggak akan setinggi yang kelas D gitu. Jadi kalau untuk di section sih lebih uh, ke kelas D tapi kalau untuk surface dan konduktor beberapa uh, operator juga masih ada yang menggunakan kelas E. Baik, Apa sih? Terima kasih jawabannya Pak uh, dia mungkin uh, kita lanjut ke pertanyaan dari teman lain yaitu uh, indikator inspek untuk menyatakan kondisi semen di well itu masih bagus bagaimana proses dan cara metodenya ya Bu? Oh oke okay. nanti kita akan uh, saya akan bahas itu ya uh, di slide-slide terakhir uh, which is semen evaluation jadi uh, itu nanti dikip ya nanti ya. Oke. Okay. Nah mungkin uh, ada pertanyaan lagi dari Uh, Wayan Mahendra, selamat siang izin bertanya ya, untuk penyemenan yang sesinya panjang dan butuh volume yang sangat besar, terlebih di deep water, metode apa yang digunakan mix lari dulu atau kita fly mix, lalu apa kelebihan hmm. dan kekurangannya masing-masing metode, terima kasih uh, untuk deep water, uh, misalnya kalau yang volume besar itu kan biasanya di surface, kalau volume besar itu uh, tentu yang lebih bagus adalah Uh, fly mix, kenapa? karena biasanya kapasiti dari batch mixer itu aja cuma 100 barrel dan uh, untuk semen itu kayaknya uh, amat sangat tidak mungkin kalau kita mixnya di pit ya, jadi harus on fly uh, kemudian apalagi tadi pertanyaannya mix on fly atau mix semen dulu dan apalagi mbak maaf uh, untuk uh, mix lari dulu atau fly mix lalu apa kekurangan dan kelebihannya Oh ya, jadi ya itu kalau uh, on fly itu kita bisa volumenya sangat besar ya karena uh, kapasitas itu hanya tergantung dengan kapasitas silo dan jobnya bisa continue terus menerus. Sementara kalau uh, kita akan menggunakan uh, istilahnya batch mix system uh, itu kita butuh uh, equipment yang sangat banyak karena biasanya untuk uh, upper section dari deep water sendiri itu volumenya bisa sampai 1000 barel Jadi uh, amat sangat tidak mungkin sih untuk uh, Halo? Halo, Mbak. Apakah suara saya ya. terdengar? Oke, okay. ya sudah. Oke, okay, terima kasih jawabannya Mbak Dia. Nah, mungkin uh, untuk sesi ini kita ada satu lagi. pertanyaan terakhir lagi. Kita masuk. Oke. Okay. Uh, ada pertanyaan dari Virginia. Uh, bagaimana untuk job desk seorang Stimulation and Cementing Engineer? Oke, okay. uh, ini kayaknya tadi tidak tidak berhubungan dengan slide yang uh, uh, tadi sudah uh, tayang ya. Cuman uh, kalau stimulation engineer, saya akan coba apa ya? Uh, biasanya sih uh, untuk job stimulasi, job stimulasi itu apa? Itu berhubungan langsung dengan production. Biasanya untuk menstimulate bagaimana biar uh, produksi uh, minyaknya itu lebih besar atau uh, atau untuk menginterven uh, dari produksinya itu sendiri biasanya kan ada acid job ada fracturing job uh, stimulation engineer sementara untuk cementing engineer itu biasanya lebih ke uh, constructing the well jadi kita itu itu biasanya kerjanya dalam drilling phase uh, kalau simulation engineer itu uh, lebih banyak uh, ke arah yang udah completion phase atau udah uh, wellnya nya itu sudah gitu loh membuat well baru gitu Oke, okay, terima kasih Mbak Dia. Nah, mungkin untuk sesi mini Q&A-nya kita sampai di sini dulu. Pertanyaan teman-teman akan kita keep dulu. Mungkin okay. diserahkan ke Mbak Dia lagi untuk lanjut. Ya, tadi uh, sudah kita bahas, dan kita bahas lagi tentang surface casing nah surface casing ini hampir sama sih dengan uh, conductor casing untuk challenge-nya dan uh, juga key points-nya uh, jadi tidak akan saya bahas uh, mungkin teman-teman yang udah Uh, ada training ikut training tentang uh, desain casing. gitu ya, mungkin udah uh, pernah tahu kenapa sih uh, casing itu media casing itu. Ya, untuk uh, ini mengisolat vocabular section, jadi misalnya... Uh, halo Mbak Dia, maaf memotong. Bisa nih drill sampai uh, ini. Uh, halo Mbak Dia. Iya. Um, mungkin apakah uh, suara saya terdengar soalnya sepertinya ada kendala ngelek di beberapa dari kami Halo Mbak. Halo. Ya Mbak, uh, sepertinya suaranya sedikit uh, terputus-putus, ngelek. -like. Uh, bisa dicoba lagi Mbak. Iya. Uh, mungkin boleh dicoba sekali lagi Mbak untuk suaranya. Mbak. Mbak. Halo, Mbak. Halo. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Mbak, materinya. Oke. Okay. Uh, untuk intermediate section, uh, intermediate cementing tadi, uh, anda, dia, ya, uh, maaf Mbak Dia, sepertinya suaranya masih belum jelas, masih sedikit ngelek. -like. Apakah suara saya terdengar sekarang, Mbak? Halo, iya mbak, um, sepertinya suaranya masih Halo? belum jelas mbak, iya mbak masih nge-lag, uh, mungkin uh, mbak dia mau ulang coba rejoin Oke, uh, maaf ya teman-teman, mungkin ada sedikit kendala di koneksi dari mbak dia. Kita tunggu sebentar ya. Nah, dari teman-teman, gimana nih setelah materi tadi? Apakah udah pada tahu nih sementing itu apa belum ya? Wah, sedikit paham sedikit doang ya. Dari teman-teman lain gimana nih? Sembari kita menunggu uh, Mbak Diah. Halo, apakah sudah jelas sekarang? Wah, sudah jelas Mbak. Oke, okay, jadi kembali, harus, Mbak. harus keluar dulu tadi memang ya. Oke, okay. mungkin kita lanjut ke materi okay. tadi ya Mbak. Oke, okay. sorry ya teman-teman semuanya. Oke, okay. jadi uh, tadi untuk intermediate uh, cementing tuh uh, biasanya kita pakai yang namanya to statementing uh, itu kita bisa kerjakan yang bawah uh, dulu. Mbak, untuk maaf begin. motong. Untuk share screen-nya belum terlihat, Mbak. baik mbak sudah terlihat oke okay. jadi untuk two stage cementing dulu ini biasanya ya halo sudah terdengar mbak sudah jelas mbak oke okay. jadi untuk two stage cementing sendiri biasanya itu kita uh, melakukannya misal bagian bawah dulu Ya, dan biasanya di sini itu ada tools, ada suatu equipment yang ada portnya, sehingga memastikan kita untuk bisa mensupport semen di bagian atasnya setelah uh, semen di bagian bawahnya ini set. Jadi uh, tujuannya apa? Tujuannya untuk uh, memotong hidrostatiknya biar uh, zona yang weak atau yang uh, itu tidak POS dengan hidrostatik yang besar. Oke, kemudian yang terakhir yaitu Production casing atau liner uh, tujuan ini yang paling utama nih untuk isolate pay zone dari formasi dan uh, formasi lain dan fluida-fluida yang ada uh, di atas formasi itu. Nah uh, tujuan lainnya juga untuk memprotek subsurface artificial, equipment, misalnya ada juga multi zone completion dan screen untuk uh, control. Nah, kalau liner sendiri, uh, itu pasti teman-teman yang udah tahu ya bedanya production casing sama liner. Kalau liner itu kan uh, dia akan hangingnya di previous casing dan tidak sampai surface. Nah, liner job itu biasanya uh, lebih challenging juga untuk uh, dari sisi cementingnya. Kenapa? Karena biasanya ini ada small clip, jadi semennya itu harus didesain benar-benar clean agar dia tidak menginjus uh, CD yang terlalu besar. Nah, kemudian juga ini yang biasa nih di di uh, di, geothermal, uh, di geothermal itu biasanya pakai uh, sistem yang namanya tieback casing. Tieback casing itu apa sih? Jadi, uh, hampir sebenarnya dasar uh, Prinsipnya sama dengan two stage cementing, tapi biasanya menggunakannya adalah liner di bawahnya. Jadi setelah kita placing semen di liner, kita akan set lagi casing di atasnya, baru kita semen lagi sampai anulusnya sampai surface. Ini yang dinamakan prosedur tie -back casing. Nah, mungkin sampai ini ada yang ditanyain dulu. Uh, sebelum saya lanjut ke cementing equipment, ada nih, Mbak, dari uh, beberapa teman kita. Ada yang ingin bertanya nih, seperti uh, Mbak mau bertanya fungsi additive retarder itu apa ya, Mbak? Oke, okay. jadi uh, tadi saya udah sempat uh, sebut yang pertama, akselerator. Akselerator itu uh, untuk mempercepat waktu setting semennya. Nah, kalau retarder, namanya retard, itu berarti mendelay kebalikannya. Jadi, kan kalau S per API, kelas G itu di -run di temperatur sekian akan set dalam waktu 4 jam. Tapi ternyata pumping time kita ini 8 jam, jadi gimana dong? Nah, itulah gunanya aditif yang namanya retarder. Kita masukin retarder dalam selari itu, untuk mengejas uh, thickening time. Thickening time itu apa? Thickening time itu adalah waktu semen untuk bisa dipompakan. Jadi uh, selama dia masih dalam masa thickening time ya, uh, semen itu masih dalam bentuk liquid, jadi bisa dipompa. Kalau dia sudah uh, thickening time-nya sudah habis, artinya apa? Artinya dia sudah unpumpable lagi. Ini bukan bukan keras atau enggak keras ya, tapi dia itu masih lembek tapi tidak bisa dipompa lagi, tidak bisa bergerak gitu. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Dia. Mungkin uh, satu pertanyaan lagi untuk mini sesi ini. Nah, dari Mas Victorius Kevin, apakah semua casing yang di semen itu sampai ke surface top of semennya ya, Mbak? Makasih. Oke, okay. jadi tidak jawabannya tidak, tidak semua uh, semen job didesain untuk uh, membawa semen itu sampai ke surface. Semua itu tergantung objektif dan juga regulationnya Kayak kalau surface casing itu memang wajib harus uh, sampai surface atau seabed. Nah, tapi kalau intermediate casing itu uh, ada yang uh, memang di atasnya, oh di tengahnya ini tidak ada zona yang uh, harus diisolate. Okay, di oke ini dibiarkan terbuka. Apalagi untuk uh, di water ya, dimana kan dia kan nggak ada valve-nya di surface, jadi setelah wellnya produksi kan dia nggak ada valve-nya di surface. Itu nggak boleh di semen sampai atas. Kenapa? Karena malah bisa menimbulkan yang namanya annular pressure build up. Jadi eh, jawabannya tidak, tidak semua semen job itu didesain untuk membawa eh, semen sampai surface. Oke baik terima kasihnya jawabannya untuk mbak Dia. Semoga menjawab ya teman-teman. Mungkin Uh, Mbak dia mau lanjut ke sesi materi selanjutnya. Oke, okay, makasih Mbak. Lanjut ke semantic equipment ya. Jadi ini ada beberapa uh, gambar uh, dari semantik equipment. Jadi yang pertama itu backplan plan. Uh, apa sih backplan plan itu? Bulk plan itu adalah tempat kita uh, menyiapkan semua bulk material bak material itu apa? bak material itu adalah semua semen dan aditif yang bentuknya uh, powder padatan uh, solid. Jadi uh, biasanya tuh kita uh, campur semua di sini sebelum kita kirim kerik. Kemudian ada yang namanya batch mixer. Batch mixer ini apa? Ini uh, adalah kayak apa ya? Ya kayak mixer, mixer kue. Jadi dia itu bisa mencampur uh, liquid solid. Uh, untuk sebelum dipompakan ke downhole. Kemudian, uh, sorry ini ada ini. Biasanya kita uh, ada juga monitor, namanya uh, kita selama pumping itu kita bisa lihat uh, pressure, rate itu uh, semua terrecord uh, dalam uh, suatu software gitu. Kemudian semen unit ini kalau di uh, onshore ini uh, bentuknya truk gini. Kalau offshore itu biasanya skid. Jadi tidak ada, ya cuman skit gitu. Kemudian uh, yang lain adalah cement head. Cement head ini uh, itu yang tadi uh, di animasi tadi adalah tempat plak-plak uh, itu kita taruh. Jadi selama operation uh, cementing itu kita tidak membuka koneksi antara uh, sumur dengan surface. Jadi semuanya sudah terkonek dan ketika untuk uh, ngedrop plak dua plak itu tadi ya lewat semen head ini yang which is udah di preload sebelumnya. Kemudian juga kalau untuk uh, deep water itu ada oh ini sorry, ini masih untuk uh, surface semen head ini dalamnya itu seperti ini. Jadi ini tadi pin-pinnya terus uh, ini adalah dua plak yang uh, kita preload sebelum semen job. Kemudian untuk subsea, untuk uh, offshore Uh, di water itu kita menggunakan semen headnya yang berbeda apa itu uh, seperti apa nah tipenya itu ada beberapa macam tapi uh, prinsipnya itu uh, hampir sama sih jadi biasanya plaknya itu kita udah install di bawah sini di seabed, di bawah nah kemudian yang di atas itu semen uh, headnya isinya cuma dart aja di launchnya biasanya uh, dengan remote control jadi uh, ketika kita akan ngedrop uh, Separated plug itu yang kita drop uh, nanti hanya dartnya aja dan dartnya ini akan duduk nanti atau uh, mendorong si uh, dua plug ini yang akan jatuh satu-satu gitu. Nah, kemudian kita lanjut dari uh, uh, lanjut ke materi selanjutnya, which is uh, casing hardware atau casing aksesoris. Ini biasanya hardware-hardware uh, yang kita pakai. Uh, yang berhubungan dengan semen uh, job dan biasanya diinstal di casing. Apa aja sih uh, itu yang pertama shoes atau float shoes. Kemudian float collars. Kemudian ada inner string cementing equipment. Tadi udah dibahas sedikit. Kemudian multi stage cementing equipment dan basket juga tadi udah dibahas sedikit. Terus ada yang kita uh, pakai juga yaitu centralizer dan semen uh, head and blocks nah ini tipe-tipe shoe. Uh, jadi apa sih gunanya shoe? Uh, shoe itu biar uh, berguna untuk apa ya check valve sih uh, inti utamanya adalah dia check valve dia untuk memastikan bahwa alirannya itu akan uh, tidak akan berbalik dan juga uh, dia ada juga yang namanya guide shoe. itu untuk uh, guiding jadi ketika ngeran casing biar dia bisa guiding karena Uh, bentuknya itu seperti ini ya lebih kayak uh, mengarah gitu loh kalau casing kalau tanpa shoe gini langsung diran kan casing kan bolong aja ya dan uh, misalnya uh, sama kayak kita ngeran drill pipe akan susah untuk di, uh, diarahkan. Kemudian, ini juga jenis lain dari float shoe. Jadi, float shoe itu ada macam-macam jenisnya, valve nya juga ada macam-macam. Untuk pemilihannya, menggunakan yang apa itu tergantung objektifnya dari tiap-tiap sumur. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah float collar. Ini juga check valve juga, dan juga fungsi lainnya adalah float collar ini tempat landingnya dari bottom plug dan top plug itu. Jadi ketika si top plug atau bottom plug itu sudah landing di sini dan tadi ada yang namanya uh, moment bump plug itu berarti uh, semen job udah selesai. Uh, karena kan uh, sudah tidak bisa didorong lagi ya fluidanya dan udah tertutup gitu. Jadi uh, itu indikasi bahwa semen job udah selesai dan ini juga uh, fungsi yang tadi juga hampir sama dengan flowsu uh, sebagai check valve untuk memastikan kalau tidak ada aliran baik balik karena seperti uh, kita tahu ya kalau setelah semen job jadi di dalam well itu kan uh, tadi pertama mat sebelum ada semen job itu kan mat mat itu density-nya biasanya lebih rendah pasti lebih rendah daripada uh, semen yang akan kita uh, place kan karena kalau lebih uh, tinggi semennya nggak mungkin. Kenapa? Karena mat itu kan gunanya untuk uh, whole board, uh, well board stability, jadi nggak mungkin semennya itu lebih uh, ringan daripada mat. Nah, ketika kita selesai semen, job nanti semen kan akan berada di uh, anulus, sedangkan uh, yang displacement pol, uh, fluidnya itu adalah misalnya mat itu kan lighter, lebih uh, ringan. Jadi by nature karena pressure di luar lebih besar dari pada pressure di dalam, dia kan akan aliran balik gitu. Nah, itulah tujuannya kita pakai float shoe dan float collar. Ini adalah check valve untuk memastikan bahwa aliran hanya bisa berjalan satu arah saja, yaitu dari casing ke anulus. Nah, ini juga tipe-tipe float collar aja kemudian ini uh, untuk uh, inner string equipment inner string dan juga stop in tadi juga kita udah bahas beberapa Jadi kalau yang stop in itu dia kita punya kayak uh, sapnya itu di sini ini yang akan masuk ke float collar sini Nah Si stop-in unit ini biasanya di atasnya kita pasang juga drill pipe centralizer untuk memastikan dia masuknya gampang ya karena kan bisa aja ini dalamnya misal 2.000 feet kan dan mungkin udah sedikit deviated jadi tanpa centralizer akan susah sih masukinnya. Kemudian ini tadi tool-toolnya multi state cementing, di sini ada stage collar, ini stage collar tuh yang uh, tadi ada portnya di sini, kemudian juga ada dart sama plug juga. Nah, ini uh, adalah contoh-contoh centralizer. Ada banyak jenis centralizer, sama juga pengguna penggunaannya preference mau uh, tergantung kondisi hole-nya dan juga uh, seberapa performanya beda-beda ya. Jadi ini rigid centralizer, rigid centralizer itu uh, tidak bisa berubah uh, size-nya akan tetap segitu. Kemudian bow spring centralizer ini namanya bow. Jadi dia lebih fleksibel. Dia biasanya diameternya tuh lebih besar daripada uh, diameter uh, maksimum diameternya itu lebih besar daripada maksimum uh, daripada borehole size-nya, hole size-nya. Dan dia bisa Kompres gitu menjadi lebih kecil. Kemudian, ini spiral centralizer. Ini yang bentuknya begini. Kemudian, juga ada yang turbulence inducing centralizer. Nah, ini stretcher sama collar. Nah, collar ini tujuannya kita taruh di antara centralizer agar centralizer yang kita pasang di casing itu tidak bergerak. Kan, kalau kita run di misal sedang run casing, kadang ada area yang tight, kan? Nah, kalau eh, tanpa pasang stop collar, itu bisa aja tuh centralizer-nya bergerak, nanti malah ngumpul di satu tempat gitu. Jadi, itu makanya kita perlu pasang stop collar. Ini plugs. Nah, plugs itu ada dua ya. Yang pertama tadi bottom plugs, dan yang kedua itu top plug. Nah, yang eh, bottom plug itu. Di sini ada halonya nya Dia kalau dengan pressure uh, sekian uh, PSI dia bisa burst dan nanti uh, akan keluarin uh, fluidanya lewat sini. Nah, kalau top plug itu pejal. Jadi dia tidak bisa. Dia biasanya uh, maksimum pressernya tinggi sih, sekitar 5.000 PSI atau 7500 PSI gitu. Makanya kalau bamplak uh, kalau uh, semuanya ini udah landing, kita lihat bamplak itu biasanya misal akhir semen jobnya Uh, pressure-nya 1500 psi, kalau dia bang plug, tiba-tiba uh, pas at, at the end of semen job, itu pressure-nya akan spike. Jadi, 2500 psi dalam waktu singkat, itu kenapa? Karena ini pejal. Nah, tujuan dari plug ini apa sih sebenarnya? Yaitu, untuk separate fluids, jadi antara tadi spacer sama uh, slurry, biar ketika dia travel down the string. Uh, travel down the casing, dia itu tidak kontaminasi duluan. Biar ketika dia akan keluar dari anulus, dia itu masih fluidanya, itu masih virgin. Kemudian yang kedua juga wiping the casing. Kenapa? Karena sebelumnya isinya mat. Jadi di dinding-dinding uh, casing itu banyak sisa matnya. Kalau nggak di wipe, berarti akan kontaminasi kan antara semen dan matnya. gitu Ini surface indication of placement itu adalah yang tadi masalah bamplak. Nah, mungkin sampai sini dulu sebelum uh, lanjut ke sesi selanjutnya. Ada pertanyaan? Um, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, Mbak. Uh, mungkin dimulai dari izin bertanya, Mbak. Guide shoe bisa dikonek langsung ke premium flash casing nggak ya, Mbak? Jadi, uh, biasanya sih tergantung koneksinya sih. Uh, Tetap aja harus uh, di trade sesuai koneksinya, tapi ada juga beberapa yang blank gitu bisa langsung di-welded. Oh, baik, Mbak. Dan uh, ada juga dari teman kita yang menanyakan, apa bedanya Rimmer shoe dan float shoe, dan kenapa float shoe itu harus terpasang bareng float collarnya ya, Mbak? Uh rimmer shoe dan float shoe bedanya ya kalau rimmer shoe itu dia di bawahnya ada kayak apa ya kayak rimernya lah untuk uh, untuk ngebersihin untuk kayak berputar gitu ya untuk lebih gampang masuk ke uh, ke formasinya itu oh, bukan ke formasi sorry ke ketika kita running hole uh, casing Kemudian, kenapa float shoe harus dipasang sama float collarnya? Sebenarnya ada beberapa operator yang hanya pakai float shoe doang. Tapi balik lagi, kalau tanpa float collar itu berarti tidak akan bisa kita punya yang namanya shoe track. Shoe track itu apa sih? Shoe track itu adalah uh, semen yang ada antara float shoe dan float collar. Jadi masih di dalam casing. Tujuannya apa? Kalau ada semen di situ, Uh, dan semennya bagus, pasti semen yang di bawahnya itu uh, akan bagus juga, nggak kontaminasi gitu. Kalau kita nggak pakai float collar, kita bisa aja over displace, kelebihan displace. Jadinya uh, semen yang di bawah uh, shoe itu yang harusnya kita pakai untuk udah shield off, dia malah terkontaminasi. Jadinya uh, nggak bisa uh, ketika kita nanti melakukan leak off test dan sebagainya bocor. Jadinya dan juga uh, tadi kebutuhan float collar itu untuk surface indication kalau uh, semen jobnya selesai kalau nggak pakai float collar berarti si plug ini akan langsung duduk di float shoe kalau nggak berarti akan meninggalkan shoe tracknya tanpa duduk di float collar bagaimana kita tahu kalau uh, semen jobnya sudah selesai bisa aja kita over displace atau under displace kan gitu sih oke terima kasih jawabannya mbak dia nah uh, mungkin ada pertanyaan ini mbak Apakah selama pekerjaan penyemenan BOP tetap terpasang, terutama untuk di offshore, mbak? Iya, tetap akan uh, terpasang BOP itu uh, letaknya kan uh, di bawah semen head ya. Jadi BOP tetap akan terpasang sih, nggak nggak akan kemana-mana. Oh oke, okay. terima kasih mbak. Uh, mungkin ada pertanyaan lagi. Uh, izin bertanya Mbak, nama saya Yohanes dari Universitas Trisakti. Apakah peralatan sementing yang tidak diraning di sumur akan ditarik ke atas? Jika tidak, apakah ia mengganggu keadaan sumur untuk operasi selanjutnya? Hmm, peralatan sementing yang ada di sumur ditarik ke atas, yang, oh, ini mungkin ngomongin masalah plak ya. Jadi plak itu memang kayak tadi akhir job, plaknya ada di bawah, kan? Benar, uh, nanti itu ketika akan uh, drilling next section, itu akan di drill out, gitu sih, tidak akan ditarik ke atas. Oh. Baik, Mbak, semoga menjawab ya, teman-teman. Uh, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin kita keep untuk sesi Q&A terakhir aja. Mungkin Mbak bisa lanjut materinya dulu, Mbak. Oke. Okay. Uh, ini kemudian kita moving ke apa aja sih data yang diperlukan? Kalau mau uh, initial uh, cementing design, nah ini beberapa data uh, basic data yang kita perlukan: casing size, casing size tipe uh, previous casingnya apa, itu kita harus tahu. Kemudian litologi, depth and problem zone apa itu, itu karakteristik dari formasinya, uh, apakah akan ada washout, apakah akan ada gas migration, salt formation, dan sebagainya, karena semua semen uh, desain itu akan uh, diktat uh, dari formasi itu sendiri. Kemudian uh, open hole geometrinya, kalipernya bagaimana, apakah bagus atau tidak, itu nanti uh, berhubungannya dengan volume, dengan excessnya yang akan kita gunakan berapa. Kemudian survei survei ini directional survei kick off plug, kalau ada bearing azimutnya bagaimana ini untuk apa sih? Nah ini gunanya lebih ke kayak untuk kita mengadvise gimana meletak di bagaimana meletakkan centralizer centralizernya agar stand off itu stand off itu adalah stand off itu kesenteran dari uh, si casing. Kalau casing itu enggak senter, uh, casing itu besar uh, flow-nya di sebelah daripada yang lain, uh, itu nanti mat removal-nya tidak akan efektif. Makanya kita perlu gunakan centralizer itu. Nah, centralizer ini uh, penempatannya sangat tergantung dari directional survey dari tiap-tiap sumur itu sendiri. Kemudian juga pore and fracture pressure ini ngaruhnya kemana sih pore and fracture pressure? Nah, ini ngaruhnya kan hitungan hidrostatik uh, tentunya ngaruhnya ke isi uh, di equivalent circulating density dan juga uh, density dari semen yang akan kita gunakan. Kita harus memastikan kalau semen kita ketika placement dalam stage apapun tidak akan fell below pore pressure dan tidak akan uh, goes up above fracture pressure agar uh, well well bore uh, safety-nya uh, tetap bisa dijaga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah temperature. Kenapa kita perlu tahu temperature? Nah, karena semen itu uh, setting semen itu dictated by temperature. Makin tinggi temperaturnya makin cepat uh, semen itu ngeset. Makanya kita perlu pas, tahu pasti berapa temperatur uh, yang akan di, uh, kita hadapi. Itu ada static temperature dan circulating temperaturnya. Kemudian mat properties, jadi kita perlu tahu mat di dalam well itu apa, jenisnya apa, density-nya berapa. Kita harus ambil sampel. Apakah kompatibel nggak sama spacer kita? Bisa di remove nggak kira-kira sama spacer kita? Nah itu semua data ini semua kita perlukan untuk sebagai parameter awal kita desain suatu selarinya. Nah nanti semua data itu akan kita pakai juga kita aplikasikan di dalam lab. Kemudian ini top of semennya require-nya berapa? Tadi kan ditanya harus sampai surface enggak atau bisa sampai suatu zona tertentu aja. Nah, itu juga harus kita tahu. nah untuk uh, ini desain cementing jobs slurry selection uh, sekarang di industri sih udah banyak banget ya pasti semua uh, service company semua company juga pakai yang namanya software-softwarenya nah di di software-software itu kita bisa uh, dapat advice kita mau pakai slurry pro uh, cement slurry yang dibutuhkan seperti apa terus kita bisa ngeran hidrolik nya kemudian juga uh, kita juga mikirin uh, dari sisi ekonomi consideration, memang worth nggak, uh, fit for purpose nggak gitu. Nah ini uh, yang tadi uh, efek kalau misalnya survei data, uh, survei data kaliper well temperature, uh, formation pressure, hemat nya itu uh, salah. Jadi uh, apa sih yang bisa uh, berefek dan uh, efek job suksesnya seperti apa, gitu. Kalau misalnya uh, survei datanya salah, uh, directional datanya, bisa aja kita jadi poor casing centralization, kemudian material nggak efisien, kalau kaliper datanya nggak uh, reliable, berarti volume yang kita kasih salah, bisa jadi uh, top of nggak sesuai desain, terus uh, flow tekniknya salah, begitu. Kemudian temperatur. Nah tadi kalau temperaturnya salah bisa jadi kalau dia terlalu rendah dari aktual, wah kita bisa yang namanya clip-clip itu semen left in pipe itu udah kayak the biggest mistake ya buat cementing engineer kalau sampai itu terjadi. Jadi semennya itu set prematur sebelum di place di tempat yang seharusnya dia udah ngeset duluan. Kemudian kalau dia terlalu tinggi uh, dari yang seharusnya, wah kita bisa-bisa wait on semennya lama banget. Bisa jadi dua hari nggak kering-kering semennya. gitu. Terus uh, dari mat properties, kalau kita meng-underestimate rheologinya misalnya, uh, kekentalannya, bisa-bisa uh, ternyata di dalam well uh, in actual, spacernya nggak bisa nge-remove si matnya, jadinya kontaminasi gitu. Nih juga ada yang namanya strength retrogression. Jadi semen itu kalau di atas 230 degree F kita perlu menambahkan aditif yang namanya silika sebanyak minimal 30 persen. Kenapa sih? Karena kalau di atas 230 degree F dia bukannya menghasilkan CSH gel, tapi uh, malah lebih uh, menghasilkan kristalin CSH, which is uh, temperat apa kompresif uh, strength-nya itu amat rendah nah ini uh, tes tes uh, yang biasa dilakukan di uh, lab ya ada slurry stability kita melihat free water sama sedimentation ini hubungannya chemicalnya itu biasanya anti settling dan compatibility dari tiap-tiap aditif -tiap, uh, nih apa sih uh, impact-nya free water nah free water itu kalau kita ada uh, free water akan ada pocket uh, ini ya, uh, common kalau untuk geotermal ada pocket, kan ada pocket gas. Jadi common uh, collapse di geothermal well itu karena ada pocket itu. Seperti yang kita tahu ini, ini rumus yang amat sangat uh, terkenal ya. Kemudian juga uh, loss sirkulasi, loss circulation. Ini adalah masalah-masalah yang ada di uh, well loss circulation itu ada yang natural, ada yang induced loss. Uh, itu biasanya sebelum kita combat loss-nya kita harus tahu dulu masalahnya kenapa. Kemudian uh, nah, kalau kita udah tahu nih masalahnya kenapa nih uh, loss-nya itu apakah karena natural fracture atau hyperm, atau eh uh, Nah, kita baru bisa nih, uh, Pakai solusinya apa? Misalnya, uh, pakai fiber. Fiber itu biasanya untuk uh, untuk apa? Namanya yang uh, natural fracture, gitu. Jadi, uh, dia membentuk suatu net gitu agar mencegah loss sirkulasi terjadi lebih uh, dalam. Kemudian, juga ada yang namanya tixotropic semen. Tixotropic semen itu dia akan langsung uh, apa ya? Dia akan langsung kayak gel upset, gitu loh. Begitu dia set, biasanya ini juga untuk combat loss circulation. Enggak perlu sih, kayaknya ini terlalu. Nah, mungkin uh, sampai sini dulu sebelum kita ke evaluation method. Ada yang mau ditanyakan? Uh, mungkin ada pertanyaan dari uh, Wayan. Uh, izin bertanya Mbak, apakah slurry yang kita pompakan harus dianalisis terlebih di lab untuk setiap job cementing? Bagaimana bila operator tidak lakukan lab analysis? Oke, okay. makasih pertanyaannya. Jadi uh, sesuai tadi yang uh, slide tadi saya, slide yang per, udah saya bahas ya. Kenapa sih kita perlu uh, lab analysis? Karena misalnya ya eh, temperatur, kita tahu eh, temperatur di sumur 120 degree Fahrenheit misalnya. Kalau kita nggak melakukan lab analysis, bagaimana kita bisa tahu bagaimana kalau kita bisa tahu kalau eh, si semen kita itu akan, uh, misal pumping time-nya empat jam. Bagaimana kita bisa tahu kalau si semen kita itu akan set uh, setelah empat jam, atau uh, lebih dari empat jam, karena harus lebih dari pumping time-nya? Kan, kalau kita tidak melakukan live analysis, uh, semua itu nggak bisa dilakukan, uh, nggak bisa tahu. Nah, kalau uh, ada operator, misalnya, yang, uh, oke, okay, ini nggak perlu uh, kita lakukan. Uh, Lab analysis untuk ini sepertinya uh, juga itu terlalu beresiko dan uh, mungkin harus ada SMCEN SMCEN yang harus dilakukan ya. Kemudian selain uh, temperatur misalnya juga fluid loss. Uh, kita tahu ini adalah zona gas, jadi kita harus desain kan, dengan uh, fluid lossnya yang rendah seperti itu. Kalau tanpa lab analysis, semua itu tidak akan bisa. Um, itu sih Mbak. Halo Mbak, apakah suaranya yeah. tadi sempat termil Ah, oh. uh, baik. Terima yeah. kasih jawabannya uh, Mbak Dia. Uh, semoga menjawab ya. Mungkin kita lanjut dulu ke materi hingga untuk Q&A terakhir uh, sekitar 10 menit lagi ya Mbak. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kita saya lanjutkan untuk evaluation of semen job. Jadi setelah kita kita kan tadi melakukan semen job itu semuanya biasanya di record. Uh, ketika kita mompa semen itu semua data pressure, data uh, flow rate semuanya uh, akan terrecord. Nah, tujuannya apa? Record itu kalau terjadi sesuatu kita bisa track back what is wrong with the job kan. Jadi uh, biasanya sih akan dikompare dari desain dan actual execution-nya, itu ada perbedaan, nggak? Dari pressernya, dari uh, uh, flow rate-nya, itu akan terlihat ketika yang namanya uh, playback simulation. Nah, kemudian next-nya juga dengan tool-nya wireline. Ini tadi mungkin menjawab yang e, pertanyaan yang tadi awal ya. Bagaimana evaluasinya? Nah, pertama sih biasa juga bisa dengan hydraulic testing. Hydraulic testing ini apa? Untuk verifikasi semennya bagus atau enggak, itu hydraulic testing itu dilakukan dengan pressure test. Bisa jadi pressure test itu positif atau negatif pressure test pressure test yang positif itu gimana? Pressure test yang positif itu berarti kita apply pressure ke well-nya terus kita lihat apakah dia statik atau enggak. Kemudian kalau negatif pressure test itu kebalikannya. Kita akan buat well itu under balance, kemudian kita akan lihat apakah akan ada pressure dari uh, dalam well yang akan uh, terekspos uh, keluar gitu. Kalau ada pressure berarti ada komunikasi, berarti uh, semen jobnya tidak bagus karena tidak seal off. Kemudian juga pressure match, pressure match ini yang tadi mengcompare antara data dari semen job yang ketika kita dilakukan se selagi eksekusi dengan desainnya. Kemudian juga acoustic lock. acoustic lock ini dilakukan oleh uh, wireline logging. Apa aja sih yang bisa mengevaluasi semen job? Uh, yang pertama itu CBL logging. CBL ini menggunakan uh, Sodik juga ya, jadi uh, CBL logging, USIT, USIT itu lebih ke ultrasonic imaging, jadi uh, dia bisa, uh, dan yang terakhir itu isolation scanner itu yang lebih advance lagi. Semua ini adalah tool-tool untuk memverifikasi apakah uh, semennya itu ada atau enggak bagus atau enggak di belakang casing. Tapi semua uh, metode verifikasi ini juga adalah indirect indirect measurement. Artinya apa? Ini menggunakan uh, gelombang suara. Jadi, uh, seperti kita tahu kalau ada padatan dan uh, gas gitu kan uh, dia responnya berbeda begitu. Mungkin itu aja dari saya. Thank you semua teman-teman yang udah uh, Setia menunggu dan uh, mendengarkan saya ngomong, mungkin untuk Q&A terakhir. Baik, Mbak, terima kasih atas materinya yang komprehensif banget. Nah, mungkin uh, kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tadi udah sempat kita keep, ya. Seperti uh, yang pertama, kita mulai dulu dari uh, Febri. Mbak, apakah boleh dijelaskan sedikit tentang additive spesifik atau kas yang diperlukan untuk sumur HPHT atau geothermal well? Oke, okay. uh, untuk sumur HPHT atau geothermal ya, jadi uh, untuk case uh, HPHT atau geothermal ini memang hampir sama, uh, which is semen uh, itu akan uh, terekspos temperatur yang tinggi. Kemudian, uh, Tentu saja kita memerlukan uh, high, high temperature additive yang normally itu pasti kita akan retar, pakai retarder. Dan special additive yang kita perlukan itu, apa sih sebenarnya untuk HPHT? Uh, tadi silika juga ya, karena butuh untuk uh, menghindari strength retrogression. Dan yang paling uh, ini sih uh, kayak teknologi yang paling baru itu adalah fleksibel semen. Kenapa fleksibel semen? Karena biasanya itu kalau misalnya kita melakukan intervensi terhadap sumur HPHT, misalnya nih kita ada ada perbaikan nih sumurnya ada kerusakan sesuatu, terus kita akan melakukan intervensi atau melakukan perbaikan, tentunya kan dia akan shut in. Kemudian setelah shut in dia akan pressure up lagi. Nah, semen itu semen itu bukan sesuatu yang fleksibel. Jadi kalau dia terekspos uh, temperatur uh, different sama pressure difference dalam waktu singkat, dia akan stretch dan uh, relax. Stretch dan relax itu akan failure juga secara compression dan tension gitu. Jadi kalau kita pakai additive yang uh, fleksibel semen sih, uh, hal ini bisa dihindari. Dan satu lagi, selain fleksibel semen adalah yang auto filler ya. Jadi dia itu kalau misalnya ketika casing expand, ketika temperatur tinggi casing expand, kan? kemudian ketika temperatur mulai rendah lagi, casing akan sering mengecil. Tapi semen kan tidak begitu, semen tidak akan balik mengecil. Nah itu ada uh, aditif, tuh. Suatu aditif, tuh. Sekarang, tuh, namanya expanding agent. Apa tuh expanding agent? Dia itu bisa nutup sendiri, gitu loh. Jadi, kayak auto ngisi lagi, gitu. Kalau misalnya uh, ada uh, apa kayak debon, gitu, antara casing sama semennya. Baik, terima kasih. Jawabannya, Mbak Dia. Nah, uh, mungkin uh, kita bahas dikit, Mbak mengenai squeeze cementing karena sudah ada beberapa teman yang menanyakan nih Mbak. Selamat siang, saya Rakai dari Universitas Pertamina. Izin bertanya, jika terjadi kebocoran semen, akan dilakukan remedial cementing atau yang disebut squeeze cementing. Berdasarkan yang saya tahu, metode ini tidak selalu berhasil. Apa penyebab kegagalan metode ini dan challenge apa yang sedang dihadapi? Terus dari Mas Bagas, izin bertanya Mbak, bagaimana prosedur pelaku pelaksanaan squeeze cementing untuk menutup lubang perforasi suatu sumur saat proses kerja KUPL? Mungkin dimulai dari pertanyaan Mas Rakai dulu ya Mbak. Oke. Okay. Mengenai penyebab kegagalan. Oke, okay. jadi untuk squeeze mentoring sendiri itu memang uh, amat sangat spesifik banget, dan pembahasannya itu mungkin bisa satu sesi sendiri. Kenapa? Karena squeeze mentoring itu uh, sebenarnya tiap lokasi, tiap daerah itu uh, mempunyai best practice masing-masing. Itu kayak tidak ada benar-benar standarnya seperti apa. Uh, jadi, itu benar-benar tergantung karakteristik formasinya. Nah, bagaimana kita bisa menghindari kegagalan-kegagalan itu? Pertama, kita harus test injectivity test. Apa itu test injectivity test? Itu mencoba memasukkan fluida ke dalam formasi, kita lihat pressernya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk tahu seberapa besar kapasitas formasi itu bisa menerima si semen kita. Nah, kalau kita sudah bisa ini uh, akan berdasarkan experience, ya. Jadi, kalau kita sudah uh, punya data injectivity, itu kita bisa menentukan, oh, volume semennya kira-kira segini. Nah, itu kemudian kegagalan yang lain, itu biasanya kalau squeeze cementing hmm. itu kan dilakukan di uh, zona yang udah produksi lama, biasanya itu formasinya depleted, makanya uh, kemungkinan besar akan low circulation. Nah, kalau uh, squeeze di... Zona loss bagaimana sih? Nah, itu ada trik-triknya yang lain. Nanti mungkin uh, bisa dibahas lebih lanjut lagi, kayak uh, kita harus uh, fluid loss-nya besar biar uh, semuanya bridge off, seperti itu. Kemudian, uh, itu mungkin bisa menjawab ya, uh, yang penting sih, poin paling penting itu adalah injectivity test dan uh, semua lab analisis harus dilakukan fit for purpose dari hasil injectivity test itu. Terus yang tadi yang kedua, metode ya uh, benar mbak mengenai uh, metode dan uh, challenge apa yang sedang diharapi uh, KUPL itu apa ya mbak maaf saya kurang mengerti oh uh, maaf mbak mungkin saya lengkapi lagi untuk KUPL ya? yang dimaksud itu kerja ulang pindah lapisan proses kerja ulang oh, okay. pindah lapisan oke okay. Jadi untuk uh, biasanya sih uh, cara caranya metodenya itu ada beberapa uh, metode yang bisa digunakan. Itu juga pertama tergantung karakteristik uh, dari lokasinya. Tidak semua metode, tidak selalu metode ini akan berhasil di lokasi ini. Uh, kalau untuk menutup perforasi biasanya uh, kita bisa menggunakan squeeze cementing dengan cement retainer. Jadi nanti semen retainernya kita set dulu, kemudian kita akan injek semen begitu pressernya dapat, kita akan disconnect drill pipe-nya dari semen retainer dan kita tinggalkan beberapa feet atau beberapa meter semen di atas semen retainer itu. Baru setelah itu kita verifikasi nanti apakah benar-benar sudah tertutup, perforasinya dengan pressure test, dengan negatif test kalau perlu dan setelah itu baru kita bisa untuk melakukan perforasi di lapisan yang lain, gitu sih Mbak. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Ria. Semoga uh, menjawab ya untuk um, teman kita yang tadi, yaitu Halo Mbak Serli. Uh, halo Mbak Dia, apakah suara saya terdengar iya baru tadi termute Mbak um, maaf semuanya. terus tadi uh, terima kasih untuk jawabannya Mbak Dia. juga uh, semoga menjawab ya untuk Mas Bagas uh, mungkin kita lanjut ke satu pertanyaan dari teman kita bernama Muhammad Koyrudin uh, mengenai um, halo Mbak apakah izin uh, izin bertanya apakah ada perbedaan antara sementing pada panas bumi dan migas baik dari segi jenis semen uh, mungkin kelasnya ketebalan ataupun hal lain yang membedakan terima kasih Oke, okay. jadi ya, itu tadi yang uh, udah saya tadi udah sempat singgung-singgung sedikit ya mengenai geotermal uh, geothermal dan HPHT. Nah, memang sih di geothermal itu challenge-nya adalah temperatur yang sangat besar. Uh, yang sangat tinggi. Kemudian, yang kedua itu, uh, kalau menggunakan cementing software, saya yakin dari uh, semua company sekarang juga uh, semuanya itu menggunakan geothermal profile dengan apa ya, dengan uh, profile dari formasi yang common, yang biasa, bukan formasinya geothermal. Dan ini, ini sangat berbeda dengan formasinya geothermal, which is dia itu heating rate-nya itu uh, sangat besar. Nah, ini yang challenge yang harus kita uh, lihat sih dari situ. Jadi, kebanyakan semantic software itu masih belum bisa memprediksi untuk temperatur yang geothermal. Jadi, masih kayak pakai uh, by experience sih di sini. Biasanya, kalau pihak uh, bottom hole static temperaturnya segini, uh, circulating temperature-nya akan seberapa. Karena itu, uh, tidak di belum untuk saat ini sih, belum ya, dengan semantic software yang ada di uh, pasaran saat ini sih, belum masih menggunakan yang common uh, formation. Kemudian dari sesi di chemical ya itu kalau dari geothermal tentunya akan lebih kayak pakai uh, high time high time chemical kalau di oil and gas ya kalau dia temperaturnya juga tinggi akan menggunakan si chemical hampir sama juga. Kemudian yang tadi yang uh, sangat spesifik untuk geothermal dan uh, HPST uh, tadi yang saya sudah sempat singgung masalah fleksibel, Semen dan juga uh, expanding agent, ya. Itu aja sih, Mbak. Oh, baik. Terima kasih, jawabannya, Mbak. Dia, uh, Mbak, mungkin uh, mau stop sharing biar bisa on cam bareng dilihat teman-teman lain lagi. Halo, Mbak. Dia oke, sudah kembali terlihat, Mbak. Nah, mungkin kita uh, proceed ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Amar Idris. Selamat siang, izin bertanya Mbak. Apabila di saat pekerjaan cementing job telah selesai dan work over juga telah selesai dan sumur siap diproduksi untuk selanjutnya dilanjutkan drop bar dan sumur juga berhasil dialirkan menuju fasilitas produksi. Tapi beberapa hari, hari setelah pengamatan well test dilakukan uh, dan didapatkan bahwa Pengamatan pressure wellhead sama dengan pressure annulus atau pressure casing sumur. Apakah kondisi tersebut ada pengaruh dari hasil cementing job ya? Tadi suaranya terputus. Ada oh, di chat uh, box. box. Saya... Uh, ada Mbak, mungkin saya copy ulang. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah sebentar ya. Iya, ini bisa jadi sih, dari uh, semenjopnya cuman kan harusnya sebelum uh, semuanya ini. Maksudnya, harus ada proses verifikasi, ya, sebelum uh, lanjut ke next step selanjutnya, which is production. Nah, kalau mungkin, uh, waktu verifikasi itu, apakah pressure test uh, setelah uh, selesai drilling, ataupun dari uh, logging, uh, dari loggingnya sudah bagus, dan tiba-tiba hal ini terjadi, mungkin juga karena. Uh, itu yang tadi saya, uh, pernah saya sampaikan masalah uh, sudden apa ya sudden stress yang kita apply di casing itu sendiri. Mungkin ketika kita mau mulai produksi atau pas ketika kita pressure test casing berulang-ulang itu kita induce uh, pressure dan stress ke semennya kan. Jadi semennya itu akan fail uh, secara aksial dan uh, juga tension, attention dan juga uh, Compression. Nah, dari situ kan uh, bisa mengakibatkan fail juga untuk zona isolationnya sih. Itu yang kemungkinan terjadi. Kalau verifikasinya sudah benar ya sebelum uh, proses produksi mulai. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Dia. Uh, mungkin uh, kita lanjut ke pertanyaan dari uh, Safety Aji. Selamat siang, Bu. Saya izin bertanya, untuk menentukan ekses itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk menentukan ekses ini juga sama. Ini adalah based on experience. Tidak selalu, misalnya saya di lokasi Kalimantan, untuk surface job saya memakai ekses 100%, dan nanti pindah ke Natuna. Surface job saya pakai excess 100% lagi. Itu belum tentu bisa dilakukan. Karena apa? Karena karakter formasinya beda. Apakah dia washoutnya nya sama? Apakah dia uh, loss rate-nya sama? Kan tidak sama. Jadi memang itu uh, lebih ke experience by experience. Uh, apakah well ini cukup? Kalau cukup, mungkin kita kurangin di next well-nya. Seperti itu sih. Jadi tidak bisa baku. Itu. Baik, terima Asin. kasih. Terima kasih. Uh, semoga menjawab ya, teman-teman. Nah, ada juga nih pertanyaan dari Mas Aditya, Mbak. Izin bertanya, untuk trayek pemborannya yang jumlahnya mencapai 7 trayek, uh, kenapa biasanya casing intermediate yang menjadi opsi untuk tambahan casing ya, Mbak? Misalnya intermediate 1, intermediate 2, dan seterusnya. Iya, karena sebenarnya gini sih, uh, itu sih uh, penamaan aja ya, karena kan kalau bukan surface atau production, pasti namanya intermediate dong. Jadi makanya itu namanya intermediate 1, 2, 3. Karena nggak akan ada sih surface 1, surface 2 gitu. Antara semua casing antara surface dan production itu disebut intermediate casing. Makanya kalau misalnya sampai 8 casing string pun kita yang akan kita tambahkan adalah nama intermediate-nya gitu. baik terima kasih jawabannya mbak dia nah juga ada titipan terima kasih nih dari teman kita terima kasih bu sudah menjawab revisi sidang saya oke mungkin kita lanjut juga ke pertanyaan dari teman kita mas victorious kevin izin bertanya mbak pada saat wait on semen bagaimana kita tahu mengetahui bahwa semen kita sudah benar-benar kering dan bisa dilanjutkan untuk drilling ke trayek selanjutnya ya Oke, okay, jadi ini uh, ada beberapa praktis yang dilakukan tapi sebenarnya kurang tepat ya. Jadi uh, kalau dalam masa VOC itu uh, sebaiknya sebenarnya yang paling tepat itu adalah uh, mengikuti apa yang udah kita analisis dalam uh, UCA. UCA itu ultrasonic uh, ultrasonic semen analyzer. Di situ kita meng pressure dan temperatur uh, dari semen itu sendiri. Jadi kita tahu tuh kalau untuk casing support sebenarnya 50 psi cukup. Jadi kita tunggu sampai semen itu develop 50 psi berapa waktunya itu dari UCA. Nah, kalau di lapangan sendiri itu biasanya praktis yang dilakukan adalah mengambil sampel saat semen job kemudian di-keep di tempat yang namanya water bath. Water bath itu tapi di water bath itu ingat yang kita apply hanya temperatur dan uh, tidak ada pressure di situ, jadi sebenarnya kurang tepat karena itu bisa jadi delay, bisa jadi lebih cepat, dan juga uh, karena waterbed itu tempatnya terbuka akan juga ada kayak penguapan kan dari uh, dari air yang kita mixing dengan selari itu, jadi uh, sebenarnya itu masih kurang tepat, cuman masih bisa untuk dijadikan pegangan sih untuk beberapa itu uh, beberapa operator masih menggunakan uh, metode itu. Oke, okay, baik. Terima kasih, jawabannya, Mbak. Dia semoga menjawab ya, Mas uh, Victorius Kevin. Nah, uh, ada juga pertanyaan dari uh, Lucky mengenai uh, kalau terlalu cepat pengeringan semen itu, imbasnya apa ya, Mbak? Oke, okay. ini pengeringan, jadi harus dibedakan ya, antara semen pengeringan yang dimaksud dengan semen keras atau semen unpumpable, which is thickening time. Karena tadi dua hal yang berbeda. Thickening time itu satuannya BC, burden of consistency. Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk mengukur ketika semen itu masih liquid, liquid dalam arti bisa dipompa. Sedangkan yang sering disebut semen kering dalam industri ini adalah semen set, which is keras. Nah, kalau semen set yang which is semen keras itu, kita memang paling pengennya paling cepat, makin cepat makin bagus. Nah, kalau untuk semen uh, set yang tadi burden of consistency itu, thickening time, kalau dia uh, lebih cepat, kalau dia kecepatan dan kita masih mumpah, yang akan terjadi apa? Kita nih masih mumpah nih, uh, tadi kan kita udah lihat, semen itu kita pompa dari uh, surface equipment menuju ke casing, baru keluar di anulus. Terus kita belum selesai mumpah nih, tiba-tiba sudah set. Berarti kan, semennya isinya ada di casing semua, wah itu bisa disaster ya, karena berarti kita harus ngedrill semua semen yang ada di casing itu. Gitu, baik. Terima kasih, jawabannya Mbak Dia, Semoga uh, menjawab ya. Nah, uh, ada juga pertanyaan dari Mbak Alia nih, Mbak. Jadi, uh, Mbak Alia menanyakan apakah terdapat perbedaan cara pumping saat... Primary dan secondary cementing. Nah, kalau cara pumping ini sih, kalau dari survei, semuanya akan sama ya. Uh, enggak sih, uh, tergantung. Kalau squeeze job itu, kita ada. Kalau primary cement job itu biasanya continuous kita pompa terus selama selama job itu berlangsung. Nah, kalau secondary cementing which is remedial juga itu ada beberapa teknik, bisa yang continuous pumping baru kita apply pressure atau yang namanya hesitation. Hesitation itu apa? Kita mumpanya sedikit-sedikit. kita mumpa sedikit terus tunggu sedikit supaya menunggu semen itu sedikit gel up atau sedikit bridge off baru kita pompa lagi Nah, itu teknik-teknik itu disesuaikan lagi dari hasil injectivity uh, test tadi yang saya bilang ya, ketika untuk squeeze uh, semen job, begitu. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Dia. Semoga uh, menjawab ya Mbak Alia. Nah, mungkin uh, kita juga lanjut lagi ke beberapa pertanyaan lagi sebelum masuk ke sesi penyerahan sertifikat kepada Mbak Dia ya nanti. Oke, okay. uh, ada pertanyaan nih dari uh, Mas Hari, lama masa curing semen job berapa lama ya, Bu? Juga uh, resulting semen job yang bagus itu seperti apa? Oke, okay. lama curing semen job itu uh, biasanya kalau di lab kita akan run 24 jam. Tapi, again, semuanya tergantung objektifnya. Objektifnya apa? Kalau kayak untuk uh, surface atau konduktor casingnya di water, kan objektifnya dia akan uh, megang si casingnya itu tidak perlu sampai 24 jam. Tapi berapa? Misalnya, minimum kompresif uh, strength-nya dia harus ecit 50 psi. Ya, bisa aja kita run cuman sampai dia reach 50 psi, kita stop curing-nya. Uh, atau, kalau misalnya... Uh, dia akan kayak plug job. Plug job kita udah uh, set semen. Terus uh, kita akan kick off plug uh, kita akan kick off, kita akan belok. Nah, itu uh, masa waktunya berapa lama dari kita selesai spot semen sampai kita akan berbelok misalnya waktu yang dikasih Rick adalah 16 jam, ya berarti kita curing 16 jam. Walaupun nanti uh, akan kita lakukannya juga 24 jam, tapi critical time-nya itu ya 16 jam itu untuk tahu 16 jam ini berapa PSA yang udah kita dapat gitu. Kemudian untuk kristal postman uh, job yang bagus, yaitu balik lagi ke verifikasi uh, dan itu biasanya objektifnya udah di agreed ya di awal antara service company dan uh, dan uh, operator. Apakah uh, ini untuk uh, kick off plug? Kalau kick off untuk kick off plug berarti resulting good semen jobnya apa? Kalau berhasil belok dengan sempurna. Terus kalau untuk production zone uh, berarti uh, good indication semen jobnya apa? Berarti seal uh, tidak ada uh, komunikasi atau tidak atau uh, good bonding dari uh, semen to casing-nya dan semen uh, to formationnya seperti itu. Jadi balik lagi si objektif itu akan di set di awal sesuai dengan jobnya masing-masing. Baik terima kasih jawabannya Mbak Dia uh, mungkin uh, ada pertanyaan juga dari Mas Aziz Surya uh, yang sempat tadi disinggung Mbak Dia sebelumnya juga mengenai deep water well uh, izin bertanya Mbak terkait penyemenan di water well, bagaimana cara menentukan ketinggian semen pada casing intermediate dan production casing dan terkait perbedaan jumlah lead atau tail larinya Itu bagaimana ya, Mbak? Lalu bagaimana cara menentukan jumlah dan konsentrasi aditif yang digunakan? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi uh, untuk di water well atau penyemenan di manapun, sebenarnya, nah kalau di, di water well, tadi kan saya bilang mungkin intermediate-nya tidak uh, usah ditutup sampai atas gitu kan, sampai surface. Itu balik lagi, uh, yang driven itu apa formasinya? Apakah ada formasi yang harus di cover semen atau tidak? Kalau di formasi itu cuman shell, yang nggak ada flow zone-nya, nggak ada apa-apanya, biasanya itu ditinggalkan unsemented Kenapa? Biar hidrostatik yang expose juga nggak terlalu besar. Jadi biasanya top of cement-nya ditentukan dari situ. Nah, tapi kalau di situ ada flow zone, ada ada flow zone yang dekat sekali dengan shoe. Nah, dengan preview shoe itu bagaimana? Nah, itu biasanya sih kita akan suggest untuk run caliper, running caliper yang pakai wireline yang dengan forearm caliper gitu untuk melihat borehole-nya lebih jelas lagi biar uh, bisa lebih tahu kira-kira uh, volume yang diperlukan berapa. Kemudian kalau untuk uh, penentuan lead dan tail ya balik lagi uh, tadi itu dictated by formation. Lead selari itu biasanya density-nya rendah dan biasanya cuma untuk filler aja dengan kompresif strength rendah dan aditif yang yang ya seadanya ya karena untuk filler aja. Nah kalau selama dia tidak ada zona yang Uh, yang harus di seal off yang berbahaya itu biasanya kita bisa di depannya itu lead. tapi kalau misalnya ada gas zone di situ berarti kita harus pakai tail slurry seperti itu kemudian yang detect yang, yang lain adalah force sama fracture gradientnya kalau misalnya kita panjang lidnya sekian telnya sekian apakah kita masih dalam safe margin untuk uh, secara hidrolik uh, apakah kita masih tidak akan uh, melebihi pressure nya seperti itu nah kalau untuk penentuan aditif sendiri uh, karena kita tadi udah tahu ya uh, temperaturnya berapa uh, terus karakteristik uh, litologinya bagaimana jadi kan kita tahu nih kita mau ngedesain uh, semen yang seperti apa sih oh tiga timenya time-nya harus 5 jam oh fluid loss-nya harus sekian ini nah dari situ kita akan uh, mencoba meramu meresepkan uh, selari itu dengan berbagai aditif itu gitu semoga menjawab ya Baik, terima kasih jawabannya Mbak Diah. Nah, uh, terima kasih juga buat pertanyaan dari teman-teman dan semoga menjawab. Uh, tapi uh, saya mau minta maaf dulu nih buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat dijawab berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 14.55. Sepertinya kita akan langsung masuk ke sesi pembagian sertifikat, sertifikat apresiasi buat Mbak Diah juga sesi foto bersama dari kita bersama teman-teman semua ya. Mungkin uh, Karatna mau on mic kah untuk sesi fotonya? Hai. Aku pakai akun Ener Show Hai, guys. <laughs> Tapi ini tetap Ratna kok ya, bukan orang yang lain. <laughs> Jadi oke, okay. thank you Shirley. Sekarang kita sesi foto bersama ya, eh, foto sertifikat dulu ya. Mungkin Mbak Dia uh, sebentar. Oh ya, yeah, ini dia. Adik uh, pin dulu. Nah, oke Mbak Ratna hitung ya Mbak ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, nah nanti sertifikat ini akan dikirimkan via email atau via WhatsApp ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Ratna. Sama-sama, oke okay, Shirley. Mungkin kita next aja ya, teman-teman. Ya, ke foto. Oh sorry, ini mungkin bisa Mbak Shirley take over dulu. Oke, okay. nah sebentar lagi kita bakal ada isi link, tapi sebelum itu mau ngajak dulu nih, teman-teman, untuk on cam semua biar kita melakukan sesi foto bersama dulu ya, teman-teman. Ayo, teman-teman, ditunggu mungkin on cam biar kita bisa foto bareng mbak dia yeah. untuk dokumentasi Indonesia hari ini. Silakan teman-teman di uh. Waduh, ternyata ada yang belum mandi. Kak, gimana? <gabung> di sini ya mungkin ada banyak yang belum mandi cuman nggak ngaku gitu ya <laughs> <laughs> Oke okay. sepertinya sudah banyak ya dari teman-teman yang on cam yang belum on cam bisa segera on cam mungkin kita bakal mulai dalam waktu yang singkat gimana kak Oke okay. teman-teman eh itu barang-barang apa ini itu barang-barang kan gue sendiri itu <laughs> oke okay, aku hitungin ini teman-teman ya satu dua tiga oke okay. <silence> okay. udah semuanya untuk sesi foto bersamanya <silence> Shirley mungkin bisa langsung uh, ditutup saja oke, okay. nah teman-teman terima kasih <silence> Oke, okay, saya take over ya kak. Uh, buat teman-teman yang tadi ada nanya nih, ada link absensi nggak? Ada link sertifikat nggak? Nah, mungkin teman-teman uh, boleh banget nih isi link feedbacknya dulu. Dan uh, ini diisi bukan cuma buat sertifikat ya, juga bisa feedback bagi uh, untuk kualitas energi. Jadi untuk hasil sertifikatnya maksimal bisa dilihat di website untuk satu minggu setelah webinar dan juga uh, setelah ini akan kita tutup sesi Show hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Dia atas waktunya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Iatmi SM Politeknik Akamigas Palembang dan dari Universitas Pertamina. Dari mana-mana saja. Tadi ada Bintaro, Cikarang, Palembang, Bandung, di mana-mana. Terima kasih teman-teman. Dan juga mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan pada hari ini. Dan bersama ini kita tutup untuk Ender Show hari ini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih, Mbak. Thank you, Mbak Dia.